Sekarang kamu serahkan barang-barang kamu. Mohon, ampun, kasihanilah aku. Cepat, serahkan. Kalau Duh, ada banyak kasus begal ya sekarang ini. Aku jadi takut. Kok aku jadi ngeri ya? Udah, aku ke kantor aja. Kasus enggak agak susah. Nanti aku obrolin dengan Pak Bos ya, Mbak. Tolong bantu aku, Mbak. Halo, Pak. Ini ada masalah perpajakan dari Mbak Dewi. Oh iya, Pak. Halo, Ma. Iya, Ma. Rina segera pulang. Ada apa, Rin? Ini ibuku sakit. Ya sudah, kamu pulang aja duluan. Tapi kamu hati-hati ya. Oke, Mbak. Pak, aku izin pulang duluan. Hah? Duluan? Kan kamu ada lembur hari ini. Rina mohon, Pak. Ibu Rina sakit. Tadi Ibu Rina nelpon Rina. Ya sudah, kalau gitu saya izinkan kamu cepat pulang. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Aduh, hujan. Udahlah. Apakah dia masih hidup enggak ya? Aduh, kesian banget. Semoga aja dia tidak mati. Pak, bangun, Pak. Aduh, mana tidak ada orang lagi. Di mana ini? Aku harus cepat pulang. Ibu sakit. Aduh, ya Tuhan, di mana ini? Tapi kasihan, dia baru kecelakaan motor kayaknya. Mana tidak ada taksi lewat. Ampun, jangan bunuh aku. Sekarang kamu serahkan barang-barang kamu. Mohon,
Ampun, kasihanilah aku. Cepat, serahkan. Kalau tidak, nyawamu akan kami bunuh. Tolong. Makanya serahkan barang-barangmu. Sudah, Haiga. Sekarang kamu ambil barangnya di dalam mobil. Oke, Ryuji. Biar aku cincang-cincang tubuhnya. Ayo. Sudah, mati dia. Ah, itulah. Makanya jangan melawan. Sudah, ayo kita pergi. Kita sudah dapat barangnya. Oke, Taiga. Semoga aja tidak ada CCTV ya, Taiga. Iya, Ryuji. Semoga aja. Hati-hati, Taiga. Taiga.